بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita akan membaca hadis-hadis yang sahih dan tawatir pada maknanya berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah kita baca ayat-ayat Quran minggu lepas berkenaan isyarat yang bermaksud Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dengan selamat, tak berjaya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan memaksudkan bahawa orang-orang Kristian di akhir zaman akan masuk Islam, memberi isyarat bahawa Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, walaupun tidak ada ayat yang totok mengatakan Nabi Isa turun. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Yang sahih dengan makna tiap-tiap orang rawi, ulama yang meriwayatkan hadis bermula daripada pengarang kitab itu, kitab yang menulis hadis-hadis ini, diriwayatkan seorang demi seorang turun-temurun. Turun-temurun sehingga siapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang dipercayai. Bukan saja ilmunya, termasuklah juga amanah ilmunya, amanah dirinya berpegang dengan agama, dengan ajaran Allah. Itu hadis-hadis yang sahih, yang ketahui kuat ingatannya, bukan lupa. Ingatannya kuat, hafazannya, ingatannya kuat. Ini hadis-hadis yang sahih. Mutawatir sudah diterangkan, iaitulah ramai meriwayatkan, bukan seorang meriwayatkan. Kalau sekiranya yang meriwayatkan hadis itu ingatannya tak kuat, ingatannya tak kuat, maka hadis itu hadis hasan, hadis yang baik tak namakan hadis yang sahih, boleh jadi hujah. Sekiranya yang meriwayatkan hadis itu orang yang pelupa, pelupa, akhlaknya baik, itu hadis yang dhaif, yang lemah. Kadang-kadang hadis yang dhaif ini menjadi sahih, menjadi hasan dengan adanya orang-orang lain yang bersama meriwayatkan hadis itu melalui sanad yang lain, jadi hadis sahih juga. Dan di sana ada hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Maudhu' ni hadis rekaan. Ada mereka yang berbohong meriwayatkan hadis. Ada. Bukan sebangun orang, disebut ulama tapi bohong meriwayatkan hadis. Nak memenangkan hujahnya dalam berdebat, dia kata Nabi bersabda, padahal Nabi tak bersabda. Ini hadis yang maudhu', hadis yang direka-reka, yang ditambah-tambah. Ada yang tak sengaja memasukkan bukan hadis menjadi hadis, itu juga termasuk hadis maudhu'. Hadis maudhu' tidak boleh menjadi dalil dalam segi hukum syarak. Hadis dhaif boleh menjadi amalan untuk menggalakkan amalan-amalan yang soleh dan meninggalkan kemungkaran. Ada hadis yang meriwayatkan fadilat-fadilat, fadailul amal, fadilat amalan-amalan, itu boleh dengan hadis-hadis yang lain. Adapun dari segi nak menetapkan hukum syarak, mestilah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hukum ini boleh tak boleh, boleh pakar tak boleh pakar, mesti berpandukan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan, baru boleh menetapkan hukum syarak. Dalam perkara yang berkait dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, di sana ada hadis-hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir.
Hadis-hadis ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Di sana ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Quran. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Iaitu paling hebat. Ada ayat Quran yang menafsirkan Quran sendiri. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menafsirkan as-siratal mustaqim. Ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada ayat Quran. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wa hasbuna ulaika rafiqa. Itu ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Ha, itu yang paling kuat. Tuhan sendiri menafsirkan ayat-ayat Quran. Dan di sana ada hadis-hadis yang menafsirkan ayat Quran. Hadis-hadis Nabi menafsirkan, Nabi sendiri yang menafsirkan ayat Quran. Di antaranya ialah kita sembahyang, kita puasa. Quran mengatakan aqimus salat. Bagaimana nak sembahyang? Quran tak beritahu rukun sembahyang macam mana, niat mana, dulu hak mana, patiah hak mana. Jadi Nabi menafsirkan mendirikan sembahyang, menafsirkan puasa Ramadan, menafsirkan ibadah haji. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang bagaimana kamu tengok aku sembahyang, aku sembahyang macam mana. Itu menafsirkan aqimus salat, dirikan sembahyang, puasa haji. Khudu anni manasikakum, ambil daripada aku cara-cara ibadah haji kamu. Ini hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Adapun ilmu-ilmu salaf, sembahyang batin, puasa batin, itu ilmu pelawak. Ini orang yang menyesatkan, menyesatkan orang. Setengah orang kita dia malah sembahyang dah. Dah boleh lah, malah sembahyang. Apakah sembahyang batin, tak sembahyang. Cuba berkah tak soal makan, makan batin pula. Macam mana? Berkah tak soal makan. Tak makan lah, makan batin. Ini kena faham. Jadi kena jaga orang-orang yang menipu. Tentang zahirnya Nabi Isa AS, banyak hadis.